duduk atas dunia, tapi hati kita tu duduk dalam kubur lama dah. Gambar bela-bela dah katanya kita nak duduk dalam kubur lagu mana. Apatah lagi di akhirat. Benar yang semua tiap-tiap orang kena pergi situ belakang. Gambarlah bela-bela, cintanakan bela-bela. Oh, di akhirat sikit lagi. Belum pada nak timbal amalan gotu goni gotu goni. Nana orang duduk dalam telanjang. Bawa diri dia sendiri gotu goni gotu goni. Oh. Banyak. Sebab tu Nabi pesan suruh kita berbekal. Bekal dengan apa? Tak ada kena bawa makan, minum, duit-duit sekup pun tak ada kena bawa. Tapi hak kita pakat tahu belaka, iaitu amalan. Kebaikan, kebajikan. Hak tu kita nak bawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Ayat 22 sampai 27 surah Yasin. Sambung daripada ayat sebelum benda ini, iaitunya perkataan yang Allah Ta'ala sebut di sini, iaitu hubungnya dengan seorang yang bernama Habib, Habib Al-Murri ataupun Habib Al-Najjar. Dia sebelum pada ni lah saya dah cerita, katanya dia mari nasihat kepada kaum dia, ya, kaum Antakiyah. Maka Habib dia kata macam mana? Dan bila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Habib tanya orang ramai. Maka jawabnya, mengapa aku, bukan-bukan. Bila ditanya Habib, maaf eh, tahun semula. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku? Dan yang kepadanya aku dan kamu semua akan dikembalikan. Habib duk sontana dengan puak-puak dia, nasihat. Bapa kita tak si sembah Allah. Bapa nak duk dengan syirik dan sebagainya. Kembalilah kepada Allah. Kita Tuhan Tuhan belaka. Ha, gitulah. Ayat 23. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Ni soalan nak we fikir. Sepatut ke tak seorang manusia nak sembah banyak-banyak Tuhan? Sedangkan Allah adalah yang asa, yang satu, hanya yang tunggang. Aku berpendapat tentulah tidak patut. Kerana jika Allah yang amat pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya. Ni kalau Habib royak. Kalau Allah nak waktu gombala ataupun nak ujadi satu-satu perkara berlaku ke atas aku. Cuba mu fikir molek, hei kaum aku. Mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepada aku. Maknanya, tokong-tokong, benda-benda syirik. Tak boleh tolong walaupun sikit. Kalau sekiranya Allah Ta'ala waktu turun bala kepada aku, hak mung duk sembah adalah benda tak nyawa, hei kaum aku. Ni dia panggil kata-kata nasihat kepada kaum. Dan tidak dapat pula mereka menyelamatkan daku. Nak selamat lagu mana? Diri dia sendiri pun nak bawa tak boleh. Duk kerah kong situ. Ha, ni benda-benda yang orang-orang kafir duk sembah. Dalam Islam ni, semua tu adalah dikira sebagai syirik, khurafat dan tagut.
pegangnya yang tak betul, amalan-amalan salah yang orang kafir duk semua hari-hari yang dia berasa katanya itu adalah betul dan benar. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah raya ayat kerajaan-kerajaan yang ada di dalam Quran ni, Masya Allah, Islam ni yang menetap benar pasang takkum, pasang beralah, benar-benar semua hai manusia, sama ada benda kecil, benda besar, dan benda yang tak nampak. Benda tak ada depan, tapi hak manusia duk pegang, duk percaya, Islam yang menetap benar. Itulah ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran. Orang-orang kafir sikit lagi akan sesat di akhirat. Dan pakat kata kepada tokong, beralo, kepercayaan, go to ni, dia maki pula. Dia kata huduh pula kepada benda yang ada semua atas muka dunia. Sebab itulah Habib ni giroyak kepada kaum dia, suruh mikir sikit. Gunakanlah akal fikiran kamu untuk kamu sedar daripada apa yang aku royak, apa yang aku cerita kepada kamu. Ayat 24. Sesungguhnya aku pada ketika melakukan perbuatan syirik itu. Ni kalu saja ni. Kalau puak mung duk semoh, duk sujud, siya malah. Kalau aku jadi macam tu juga. Itu maksud dia. Kalau sekiranya aku jadi super dengan mung tu juga. Sesungguhnya aku pada ketika melakukan perbuatan syirik itu, tentulah berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah berimej kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Tengok, perkataan ini tak ada kasar walaupun sikit, tapi dalam bentuk tunjuk ajar nasihat lemah lembut dan dakwah seru. Dakwah ni artinya seruai, cencuan, riak rong nak jadi orang hok duduk di dalam kesesatan, hok duduk tak kena tu, pakak-pakak bangun. Mari. Kita pakak duduk atas jalan betul, jalan benar belaka. Mari, jangan duduk alas salah. Jangan duduk dalam cemar, dalam kotor. Gitulah. Ni nasihat walaupun Habib ni tak ada royak di dalam tafsir katanya dia seorang nabi. Tapi dia adalah seorang yang banyak ibadat yang Allah Ta'ala wikhoh kepada dia, iaitu kecerdikan yang dia gi nasihat kepada kaum dia. Setelah rasul tiga orang belong pada ni, semuanya dinafi ataupun tuk patisik. Orang-orang situ tak seterima. Bahkan rejeh dengan ugup teh katanya, kalau sekiranya puak-puak mung hei rasul, masih lagi duk dakwah, duk royak kepada kami, nanti kami akan tamak dan akan pegang dengan batu. Masya Allah. Sebab itulah Habib An-Najjar ni mari dalam cuang-cuang keadaan yang sangat-sangat tegang, dia panggil keadaan yang sangat-sangat puak-puak ni duk nak marah benar kepada rasul. Tiga orang mari duk dakwah puak-puak dia. Masya Allah. Nah, ni orang-orang zaman-zaman dulu, rasul-rasul zaman dulu lagu tu lah belakang. Kerja air dia. Orang zaman lah ni pun kita harap akan adanya sampai hari kiamat. Orang duk nasihat kepada klum dia, orang dalam kampung dia. Sebab tu siapa-siapa yang tolong nasihat, bangun depan orang, royak ajaran yang sebenar, masuk di dalam supaya dengan Habib An-Najjar ni. Nah, setengah-setengah kita duk pergi kok kapo-kapo untuk nebel untuk kemene bangun depan orang ramai, minta weh rakyat-rakyat kita semua duk ada dalam kampung ni, tolonglah nasihat kepada anak cucu retik, jangan duk lobe, jangan duk karuk, jangan duk jalan male bawa motor sing go to go ni. Ni termasuknya nah orang-orang yang pakak-pakak nasihat. Lepas tu dalam sangkom kita semua tiap-tiap bucu pun kena we ada juga pesan-pesan ni, walaupun bukan ceramah sangat, tapi nasihat raya sepatah dua patah untuk jadikan sebagai peringatan. Setengah-setengah orang ia bukan tak ada berhajat kepada ceramah sejer, nak raya benar sikit ya. Tak ada kena yut ya panjang dak. Raya sikit. Terutamanya orang cerdik-cerdik dah.
Orang cerdik kita tak ada kena royak banyak. Ha tu. Dia reti dah royak pe sepatah pun reti lalu dah. Tapi orang hak tak ada ilmu minta maaf ni. Orang hak pasal baca surat sendiri pun tak pandai. Ha tu. Ngaji dia pun tak tinggi. Pengalaman pergaulan dia pun tak ada banyak mano. Ha tu. Kadang-kadang berhajat kepada yut ya pasal kena hurai so. Siapa kau dia pe he. Katanya oh ada royak ni nak kau goning. Ha tu. Dia bukan katanya ngajar nasihat ceramah ni. Orang boleh makan belaka, setengah-setengah orang ke duduk menengok, ke duduk ngainya kata kepada nama lah, aku tak erti. Tapi orang yang erti, orang ada tahan kuamru, dia dengar apa itu dia erti lah, katanya, nak ke gapo. Ha, tu. Minta maaf dah, saya set cerita luar sikit. Cerita yang pasang, yang duduk dalam harian kita, setengah-setengah orang, dia pergi dengar, orang ceramah, orang ngajar, dia boleh royak habis. Daripada awal sampai ke akhir tak ada kena tulis, tak ada kena catat gapo. Dia boleh royak kalau dia orang tanya dia, mun boleh gapo ti orang ceramah hari ni. Dia royak ah, 1 2 3 4 5. Ada berapa dia royak habis. Sebab gapo ni? Otak dia makan. Otak dia makan, ingatan dia kuat serta dengan dia reti gapo hak penceramah, orang duk mengajar royak. Tapi setengah-setengah orang dia royak katanya boleh sedap. Mungkinnya orang mengajar malam, ngah. Boleh gapo ti? Tahu sedap. Aku suka rak kerah. Ya dia awal sampai akhir. Yang royak bari go tu bari go ni. Oh aku ingat nah hak pasal bari. Tapi hak ayat Quran hak hadis tak ingat sekarang habuk. Aku ingat wah nakal dia tu. Oh hak orang lagu ni aku nak benar ni. Kalau dah ceramah-ceramah. Kalau ngajar back which akan so tak ada dilah tak sedap. Orang ceramah lagu ni. Krang rek krang sutai. Aku tak jemput dah. Sebab apa? Tak ada lila. Ha ni nak ayat katanya sangkom kita ni yang nak pasang-pasang. Pasang tu. Tapi orang which akan duduk tak ramai ni. 7-8 orang. Masya Allah. Ilmu tem-tem. Tak ada katanya wah nakal, wah suka, kah. Tak ada dah. Ha ni nak ayat katanya sangkom kita ni ada berlainan. Tapi tu pun orang-orang ngajar kena ra'i kepada orang pertengahnya. Boboh kata, wah apa saya? Suka-suka, nakal-nakal. Nak? Boh wicakan banyak. Selik-selik, dengan cerita luar kata, wih jadi orang pun pakat boleh laklai di segi ilmu pengetahuan. Begitulah. Nak? Lepas tu jangan duduk hurai, nok lu, nok pan. Kalau main bola luar pada padel dia faul. Buat gapa-gapa tak betul dengan kod katika dia. Faul. Begitulah. Supaya ngajar juga. Walaupun orang ngajar dia reti dia tahu, tapi jangan duduk tubik luar daripada benda-benda tu sangat. Jangan duduk hurai mengikut dia nampak. Aku nampak lagu ni. Padahal ayat dan hadis nak kot lain, tapi dia hurai kot lain. Ini tak boleh. Begitulah kita klik semula dah kepada ayat. Iaitunya Habib An-Najjar, ya royak katanya, dia mari nasihat royak benda-benda baik kepada kaum dia. Bila dia mati, qila dukhulil jannah, setelah ia mati. Masya Allah, pasal anak orang yang kena mati belaka orang apabila dia mati, kebaikan yang dia ada hodok buat atas muka dunia, pahami yang molek duduk di atas jalan betul go tu go ni, kalau boleh dah lepas pada dia mati tu, dia nak royak lagi kepada orang hodok salah, orang hodok silap atas muka dunia. Kalau boleh bangun. Kalau mati dah, boleh bangun, nak royak lagi. Hei puak aku, hei orang sesat. Duduklah molek puak-puak mu. Dengarlah ajari Allah. Duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Tapi tak ada arah benda ni, benda takdir Allah Ta'ala berlaku. Kehendak Allah, taufik dan hidayah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada siapa, maka dia bagi. Dia Allah Ta'ala nak koci pintu hati. Tu dah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah Ta'ala katuk belaka pintu hati manusia hak dia kehendak tak sibuka hidayah. Katuk mata, katuk telinga, katuk hati, katuk belaka. Walaupun tua tu nampak cerdik, bijak, pandai. Nak go tu go ni pandai belaka, tapi ha hidayah se Allah Ta'ala dia kehendak tak siwi, maka mengikut dia.
Itulah kita sangat-sangat berhajat kepada hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Hidayah maknanya benda yang Allah Ta'ala buka, kehendak nak buka pintu hati kita, otak kita. Taufik maknanya apa? Masuk-masuk. Waffaqa maknanya mung nak aku nak. Ha tu taufik. Kita nak, Allah Ta'ala pun serta dengan dia bui. Tu dia panggil taufik. Hak ni kita dak nak. Orang hak-hak mati dah. Hak dia senil di dalam kubur, dia berasa benar-benar nak mari royak semula kepada kaum dia. Kepada orang-orang hak duduk tak kena, tak betul. Itulah Allah Ta'ala royak. Qila dukhulil jannah. Setelah dia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Royak tekoh duduk dalam kubur lagi. Sebab tu orang-orang hak duduk di atas jalan betul, jalan lurus, bila dia duduk dalam kubur, dia pergi berehat. Supaya Nabi royak di dalam satu hadis. Apa? Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman, tak kira ada lelaki perempuan yang masuk belaka, yastarihu, dia akan rehat. Min nasabid dunya, dari kepenatan, keletihan hidup di dunia. Cuba kita tanya ni, ramai-ramai siapa kata hidup atas dunia tak letih? Nak sangkoh masat, dia katanya, walaupun kita makan, kita berok, kita kecing pun kira letih. Walaupun benar tu kita duduk nak. Kena makan, kena minum, kena tidur, kena kerja, apatah lagi. Orang yang nak menegakkan kebenaran di atas muka dunia, kena kerja siya malah. Cari jalan, nak buat lagu mana nak jadi umat ni terangkat, cerdik, bijak, pandai. Jadi hamba Allah yang sebenar, go tu, go ni kena duduk percum siya malah. Tak ada masa untuk nak wui kepada diri sendiri, kadang-kadang kepada keluarga, kepada bini pun tak ada nak bawa ke jalan. Sekejap sangkong banyak doa. Bila pergi mati pak, alhamdulillah, duduk dalam kubur boleh berehat. Nah, yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Duduk dalam kubur berehat daripada kepenatan, keletihan, kelesuan dan benar-benar hak tong kecer dengan orang tu dengan orang ni. Habislah. Cop sin. Gi duduk mana tu? Ila rahmatillah. Duduk di dalam kubur. Dalam rahmat Allah Ta'ala. Ha ni kita duduk nak. Lepas tu dalam kubur pula. Siya malam, malaikat mai duduk tunjuk. Ni, tempat mu nak gini. Apa tu? Syurga. Walaupun tak ada orang sore habuk lagi masuk dalam syurga. Tapi tunjuk belah-belah lah. Ni, tengok deh, tengok deh. Supaya kita nak pergi mana-mana orang tunjuk gambar. Tunjuk video kau kita tengok ni. Tempat dia mu nak gini. Kita pun tengok, ada kan melangcai belah-belah dah. Oh, tengok ni. Tempat aku nak duduk, tempat aku nak minum, nak makan, nak pergi situ, nak pergi sini. Masya Allah. Itulah yang Allah Ta'ala rayak. Setelah ia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Oh, moleknya. Kalau dia puak aku, hak duduk tak kena, duduk dalam sesak tu. Tahu supaya aku tahu ni. Ha, tu gitu. Lepas kita pun we gambar bila-bila dah. We gambar bila-bila. Supaya saya duduk royak acak-acak kali. Kita walaupun duduk atas dunia, tapi hati kita tu duduk dalam kubur lama dah. Gambar bila-bila dah. Katanya kita nak duduk dalam kubur lagu mana. Apatah lagi di akhirat. Benar yang semua tiap-tiap orang kena pergi situ belakang. Gambarlah bila-bila. Cintanakan bila-bila. Oh, di akhirat sikit lagi. Belum pada nak timai amalan gotu goni gotu goni. Nana orang duduk dalam telanjir, bawa diri dia sendiri, gotu goni gotu goni. Banyak. Sebab tu Nabi pesan suruh kita berbekal. Bekal dengan apa? Tak ada kena bawa makan ni, minum ni, duit-duit sekup pun tak ada kena bawa. Tapi hak kita pakat tahu belaka, iaitu amalan kebaikan, kebajikan. Hak tu kita nak bawa. Akhir sekali, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bapa tu boleh tu herayak lagu ni perkataan Habib An-Najjar tentang kalau apa ni, alangkah baiknya, baiknya kalau kaumku mengetahui tentang perkara yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku. Ya,
bermasuk duduk dalam syurga, duduk dalam kubur, tahu katanya Allah Ta'ala apung habis dosa-dosa dia, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan. Ini kata-kata orang nasib baik yang duduk dalam kubur. Maka kita pun kena duduk di dalam ni, dalam ayat ni. InsyaAllah dah. Bila kita tengok orang-orang yang nampak katanya perlu kepada beki, maka beki. Pakat royak nasihat. Tak pandai nak nasihat banyak, royak nasihat sikit-sikit. Gitulah lebih kurang. InsyaAllah akan mendapat hidayah daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.